Halo kawan, selamat datang di Kaf Gitar. Di kesempatan ini, secara singkat saja, kita akan membuat sebuah cowakan pada ujung neck gitar. Cowakan ini berfungsi sebagai rumah-rumahan untuk menempatkan nut gitar. Nut gitar ini berfungsi untuk menopang bentangan-bentangan senar dan juga berfungsi sebagai pengatur spasi jarak dari senar per senar. Nut gitar yang akan kita gunakan ini mempunyai bidang lebar 6 mm. Kita sesuaikan mata rotornya dengan lebar diameternya 6 mm juga, supaya nanti nutnya terpasang dengan akurat dan tidak berubah posisinya. Jangan lupa sisi kedalaman dari nut ini juga diperhatikan kawan-kawan, karena pengaturan kedalaman cowakan ini juga bisa menentukan tinggi redanya dari bentangan senar-senar gitar. Menggunakan mesin rotor ini memerlukan sebuah topangan kawan-kawan, atau memerlukan sebuah landasan yang rata. Saya gunakan papan bekas saja sebagai landasannya. Kawan-kawan juga bisa menggunakan apa saja, yang penting rata dan lurus, supaya nanti hasil cowakannya rapi dan lurus. Kita ikat atau kita press dulu papan landasannya ini, supaya tidak berubah posisinya. Kencangkan papan landasannya ini sampai posisinya benar-benar pas dan akurat. Oke, bisa kita mulai dari salah satu sisinya. Demikian kawan-kawan, nutnya sudah terpasang dan hasilnya cukup kencang dan rapi.